Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bunda Kiki Channel. Nah, Bunda itu hari ini mau ngapain? Bingung ya. Mau apa bingung nih. Ini dapur Bunda nih, ini berantakan ya. Pengen sih punya dapur yang kayak orang-orang itu yang ada mejanya, terus belakangnya ada kitchen set. Itu pengen banget. Mudah-mudahan tercapai ya. Apa yang diinginkan Bunda, amin. Terus Bunda mengucapkan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran ya, amin. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah, cerita-cerita nih, Bunda mau apa? Bingung mau sarapan apa? Bingung nih. Ada roti gandum nih, bikin aja lah ya, bikin roti gandum. Cuma sama mentega aja dibakar gitu, dipanggang di sini aja ya. Habis bingung juga ya mau ngapain, Bunda tuh bingung banget. Tiap hari makanannya ganti-ganti, tiap hari makanannya ganti-ganti. Jadi Bunda bikin roti aja nih, roti panggang lumayan buat pengganjal perut ya. Teman-teman juga kan kalau pagi bingung kan mau sarapan apa ya, paling nasi goreng. Apa namanya, nasi goreng, terus bubur, terus apalagi ya, pokoknya tuh setiap sarapan tuh seperti itu. Nah, kalau nanti yang kalau yang berat-berat tuh nanti siang ya, kalau berat-berat nasi siang pakai nasi putih sambal terus ikan gitu udah. Ya, teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman juga sehat ya. Tak sambil ya, sambil manggang roti. Roti gandum nih. Roti gandum, panggang dulu. Boleh. Tempong. Boleh. Panggang dulu ya. Tuh. Bunda ini kadang-kadang repot mau ngapa-ngapain juga kayaknya dibikin repot sendiri. Kita panggang terus. Udah gitu nanti mau pergi, mau ke Cempaka Buah, mau beli kentang, mau beli apa ya, ke Prima, mau beli ayam. Bunda mau bikin apa namanya, stick drum potato ya. Nanti teman-teman tunggu ya. Setelah Bunda sarapan, Bunda akan pergi. Nanti kita lihat bikinnya stick drum potato. Oke, teman-teman, nih udah gosong nih. Tuh, bikin mayan buat ganjal perut dulu mau pergi. Oke, semoga nanti video ini berguna ya buat teman-teman bikin stick drum potato. Oke, teman-teman. Kita sekarang siapin 1 kilo kentang yang udah direbus ya. Setelah direbus nanti kita tumbuk sampai halus ya. Ini kita membuat potato chicken stick. Potato chicken stick, atau kalau nggak punya sticknya dibulet-bulet aja seperti potato chicken gitu, seperti bulet-bulet aja seperti Peter Balen ya. Oke. Kita sekarang mau tumbuk ya. Nah, sahabat onlineku, pemirsa semua, ini adalah bahan-bahan untuk membuat potato chicken stick ya. Nah, ini Bunda ambil dari apa namanya tuh, sayap ya, sayap. Harusnya kan paha, cuma Bunda nggak pakai paha karena Bunda pakai daging sayap yang direbus, kasih garam sedikit. Terus kalau sudah empuk diambil lalu dipotong, diambil tulangnya seperti ini ya. Ini nanti tulangnya untuk pegangan sticknya ya. Kalau mau panjang pakai paha ayam ya. Nah, ini kentang yang sudah ditumbuk, ini keju yang udah diparut, ini jagung yang
kalengan, Bunda beli jagung kalengan. Terus ini basil ya. Terus ini garam. Terus ini ladaku sama ini kaldu jamur dan ini tepung untuk dibalut nanti dan ini telur dua untuk nanti untuk setelah tepung baru dimasukin di telur lalu baru dimasukin di tepung panir seperti ini. Ya, oke teman-teman. Setelah itu baru digoreng boleh langsung atau nanti boleh di frozen ya. Jadi teman-teman bisa jual ya. Oke, ini kita mulai ya. Nah, sekarang kita mulai ya pemirsa. Kita udah apa namanya? Tumbuk ini tadi kentangnya ya. Lalu kita masukin daging ayamnya yang udah disuwir-suwir ya. Kita masukin semuanya tuh kita masukin lalu kita masukin kejunya ya nanti semua resep ada di deskrip ya resepnya kita masukin kejunya tuh. Lalu kita masukin jagungnya ya nggak usah semua ya jagungnya ya tuh jagungnya mah 80 gram aja atau 150 gram boleh ya tuh masih jagung lalu kita masukin basil ya 1 sendok teh tuh lalu kita masukin kaldu rasa jamur Royco sekarang ada Royco ya. Biasanya kalau udah pakai gini, kayaknya kita nggak usah pakai garam ya, teman-teman. Kalau boleh juga pakai garam dikit aja. Ya. Nah. Udah gitu baru kita blending. Jadi satu. Nah. Ini kan. Sampai rata ya, teman-teman, ngulennya. Ini seperti ini aja udah enak nih makannya ya. Udah buat camilan anak-anak jangan pakai lada ya. Kalau buat camilan anak-anak jangan pakai lada. Karena anak-anak tuh kan kerasa ya, pakai lada dikit aja udah kerasa huha huha loh ya. Nah, ini kita nikin. Nah, kita ambil sedikit buat anak-anak ya. Tuh. Buat anak-anak kita ambil segini deh ya tuh buat anak-anak kita ambil segini jadi nggak pakai lada nih. Sisihkan buat anak-anak terus ini yang buat kita nanti bisa di frozen ya teman-teman bisa di frozen tuh. Nah kita baru masukin ladanya lada kita masukin lada. Jadi beda ya yang buat anak-anak sama yang itu beda. Nah, jangan teman-teman. Tuh. Udah rata. Baru kita bentuk ya. Kita bentuk. Oke. Nah. Udah rata, baru kita bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Nah, nanti kita ajarin ya. Oke. Kita sekarang mulai cara kasih ininya ya. Nih coba kita lihat kan ini. Nah, ini. Tuh, lihat dulu. Nah. Baru kita ini langsung masukin ini ya. Tuh. Nah. Oke. Tolan. Nah, kayak gini ya. Tuh, seperti ini jadinya ya. Contohnya seperti ini.
Oke, tahu ya. Tuh, baru kita bikin lagi. Kira-kira aja ya teman-teman nih seperti ini pentolannya. Jadi kita pegang ada pegangannya nih. Nih. Tuh. Tuh seperti ini ya. Udah tahu kan teman-teman tuh seperti ini, oke? Nah, kita nanti fullin banyak seperti ini. Oke? Udah tahu ya. Kita langsung bikin lagi. Nah, ini sudah ready bentuknya seperti ini ya. Tuh, bentuknya seperti ini. Jadi tadi satu resep jadi berapa nih? Nanti dihitung lagi. Dan ini punya cucunya Bunda, punya anak-anaknya ya yang nggak pakai merica. Ini disiapin telur 2 dikocok lepas. Ku apa namanya? Pakau sama tepung. Oke, kita mulai ya. Nah, setelah itu kita masukin dulu ini. Ini kita masukin ke tepung. Tuh ya. Kita giling-giling. Kita masukin semuanya. Kita giling-giling ya. Tuh. Nih. Jadi tepung, telur langsung panir ya. Tahu kan teman-teman? Udah tahu ya pemirsa. Nah, nanti resepnya ada di bawah deskrip ya. Di bawah semua udah ada nanti resepnya. Nih. Buat cemilan anak-anak kan enak, nggak usah beli-beli, bikin sendiri gitu ya. Sempetin sedikit lah. Ini nanti kalau udah gini bisa ditaruh di frozen, jadi bisa gorengnya kapan aja ya. Nih, teman-teman bisa jual juga dengan frozen atau udah gorengan seperti ini ya. Tuh, kita nih semua dulu. Tuh, satu-satu. Tuh. Tuh ya. Nih. Nanti setelah masuk di tepung, baru langsung masuk di itu, di telur. Ya. Tuh, tepungnya kira-kira 80 gram lah. Cuma buat balut gini doang. Tuh. Nih, ya, teman-teman udah tahu kan nih sticknya. Bisa pakai paha ayam karena ini Bunda hanya punya apa tuh namanya? Swing, swing. Sayap. Bahasa Inggrisnya swing tapi sayap. Tuh ya. Kita balurin terus sampai habis. Oke. Nah, lalu setelah dibalur gini, kita masukin ke telur. Nah, masukin dah ke telur. Masukin ke sini. Ya. Tuh. Tuh jadinya ya gitu. Nah, kita siapin sini. Oke. Kita lagi telur. Masukin sini. Bisa tahu kan masukin telur. Nah, baru kita masuk sini. Ini jadi tangan kanan untuk yang basah, tangan kiri untuk yang kering ya. Tuh bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini yang sudah diberi tepung telur dan tepung panir ya. Ini udah jadi tuh. Nah, ini yang untuk anak-anak bisa biar bulat-bulat seperti Peter Balen ya. Nah, ini kalau yang mau di frozen seperti ini. Kalau mau di frozen tuh.
ini ya. Jadi langsung masuk freezer, langsung teman-teman bisa jualan nih. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita mulai goreng ya, teman-teman. Tuh, ya kan? Jadi satu resep itu jadi banyak loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 selusin 12 sama 10 22. 22 ditambah ini. Tuh, banyak kan, teman-teman? Nih, satu resep tuh isinya jadi banyak. Oke. Teman-teman sudah bisa mulai jualan. Lumayan kan buat tambah-tambah uang jajan buat anak-anak, makan di rumah juga enak, jadi nggak jajan di luar. Oke, teman-teman, kita mulai goreng ya. Nah, ini kita udah mulai goreng ya. Mulai goreng, kita goreng satu-satu. Bismillah. Jadi teman-teman bisa langsung praktek ya, beli daging ayam, sayapnya atau paha ya. Nih, jadi langsung bisa praktek bikin potato chicken stick, drumstick. Bisa juga kalau nggak mau pakai apa namanya tulangnya. Teman-teman bisa pakai itu. Apa yang buat es krim itu loh, kayu yang buat es krim itu. Nah, bisa pakai itu juga bisa. Ya. Karena ini tulangnya daripada dibuang mendingan buat tusukannya ya, teman-teman. Oke, kita goreng sampai kecoklatan. Tuh. Semuanya yang di dalam itu sudah matang, jadi kita tinggal manasin aja ya. Oke, lihat nih, udah jadi kan. Nah, teman-teman bisa langsung praktek ya, bisa buat jualan. Kalau satu resep itu kan nggak mahal ya. Kentang paling 1 kilo, Bunda kemarin beli 1 kilo itu 15.000 ya. Ayamnya cuma 10.000. Terus tetek mengeknya itu, bahan-bahan lainnya itu kan bisa buat berapa-berapa kali ya kan, ya paling berarti 30.000 lah, sama ininya, sama minyaknya. Nah, dibagi aja 30.000 dibagi jadi 22. Coba berapa satunya, teman-teman bisa jual berapa. Oke, teman-teman, ini buat tambahan ide jualan ya. Potato chicken drumstick. Oke, teman-teman, kita sampai mateng ya. Nah, teman-temanku online semua, ini udah jadi ya. Potato chicken drumsticknya tuh ya. Jadi yang ini yang buat anak-anak, yang ini yang buat dewasa, yang agak ada ladanya. Oke, teman-teman, jangan lupa jika berkenan dengan video Bunda, silahkan like, comment, share, dan subscribe-nya ya, biar Bunda bersemangat bikin makanan-makanan dan vlog-vlog lainnya. Terima kasih, teman-teman. Semoga resep Bunda ini bisa bermanfaat ya, bisa untuk jualan dan laris manis. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.